Elah, bagus sekali lah bunga yang udah kurawat dari dulu ini. Gak sia-sialah kerjaku ngerawat bunga ini kan. Hai, jadi cantik kali, udah besar pula tuh. Senang kali lah aku rasanya. Tapi kalau lama-lama ngeliatin bunga gini, bosan juga sih. Maunya main aja gitu ya kan. Bosan kali lah aku main sama bunga ini. Mending main apa ya? Mending aku main sama Kak Karen deh. Coba deh panggil dulu. Walah, ada ketebak aja. Pastinya Kak Karen itu main HP. Gak mungkin dia nganggur dari HP-nya. Ya udah deh, main sendiri aja lah aku. Sedih kali. Bagusnya main kemana ya? Aha, aku punya ide yang cemerlang deh. Bagus banget deh nih pokoknya. Hai. Kok lobet? Biasaan ya orang lagi asik-asik malah lobet nih HP. Ih, males sekali aku. Ya udah deh, cas aja. Ngomong-ngomong si Mita kemana ya? Palingan di luar. Semperin dulu deh. Lah, sepedanya masih di sini. Tumben-tumbenan tuh orang gak pakai sepeda. Palingan mainnya sekitar sini aja kali ya. Yaudah cari aja lah. Kira-kira dia di mana ya? Biasanya kalau mau main dia ajak-ajak aku dulu sih. Tumben-tumbenan sekarang kagak. Syukur-syukur kali lah apelnya nih, menang banyak aku mah. Hai Mita, kau ngapain di situ? Oh si Niko, ayo sini Niko, banyak apel-apel seger loh. Wah iya juga nih, kelihatannya seger-seger banget. Aku boleh ikut gabung ngambilnya kan? Ya kan, boleh kan Mit? Kelihatan enak banget soalnya. Apa-apa, ayo sini ambil aja. Aku juga nggak tahu ini punya siapa. Hei, kemana lah anak tuh? Dari tadi ku cariinnya di komplek nih, gak ketemu-ketemu. Di Shoshibar gak ada pula. Biasanya dia di sini sih main sama temennya, main di got-got deket sini. Coba cari deket kafe aja kali ya, kan aku belum ke situ. Yaudah deh. Hai mbak. Kok aku kayak dengar suara gitu ya di situ? Wah, di sini kalian ternyata. Hey Mit, dari tadi lo aku cariin kau, ternyata di sini toh makan apel. Aku ikut juga ya. Astagfirullah. Iya, enak kali apelnya, manis sekali bah kayak aku. Akhirnya hari-hari yang ku nantikan, apelku udah berbuah semuanya. Ih, enggak sabar kali mau petik. I'm so lucky, lucky. Kalian Wancrot Karen Karen woi. Apaan dah Mita, orang lagi enak-enak makan juga. Itu loh di belakang kau, dasar budak. Maaf Nek, kami gak bermaksud ke mas ke. Apa-apanya yang gak bermaksud? Kalian itu anak-anak tuyul dan nyuri apel saya. Satu lagi, jangan panggil saya nenek. Saya ini masih muda, 17 tahun. Abu kalian ini masih ada hukuman buat kalian. Maaf Nek, kami pergi dulu. Hei, mau lihat kemana pencuri? Mita, tungguin aku. Maaf Niko. Iya, awas aja kalau kalian ketangkap dari bocah-bocah tuyul. Ayo Kak Karen, buruan. Jangan sini, balik lagi lah. Nah, kita ketangkap juga. Sini kalian. Boleh, gak bisa Nek. Iya, balik lagi lah main di nenek itu. Nah, akhirnya sini kalian. Boleh, coba aja kalau bisa.
Dasar bocah-bocah kurang ajar. Ganti gak atau saya? Mami aneh udah telanjur kami makan. Dadah. Biasa anak durhaka. Nenek-neneknya sangat tidak ramah. Bintang 1. Kau si Mita gak bilang-bilang kalau apel itu udah ada yang punya. Kalau gitu kan gak usah dimakan tadi. Yang mana tahu aku kak. Kalau aku tahu tuh apel ada yang punya, gak bakal aku comot tuh apel. Lagi pula tadi kita ninggalin si Niko, pasti besok dia marah sama aku. Ya udah deh, kita pulang aja sekarang, takutnya ntar mama nyariin. Ayo kak, kita jalan sini aja. Kalau jalan situ takutnya ntar ketemu nenek-nenek itu lagi. Oke. Kami pulang. Mama kok pakai baju bagus ya? Mak. Nah, akhirnya pulang juga nih bocah. Ya udah kalian mandi sana. Soalnya kita nanti mau ke rumah nenek. Rencananya sih mau itu lihat adiknya si Faika. Serius, Mak? Faika datang ke rumah nenek. Ih, seneng kali lah aku akhirnya ketemu Faika. Yuh, seneng kali lah, udah lama kali rasanya. Ih, bisa gak sih, Mit? Kalau kau senang itu gak usah joget-joget. Merepotin aja, tau gak? Ya udah langsung mandi aja, napa? Nah, udah siap. Oke, yuk kita berangkat. Kangen kali aku sama kau lah, Faika. Aku juga le. Di sekolah yang baru aku keinget-inget Mita terus. Iya, udah lama kali kita gak ketemu. Udah hampir satu abad kayaknya. Gak sampai satu abad pula le. Apalah bocil-bocil ini, alay kali lah aku tengok. Belum juga sampai 1 tahun. Ya udah, daripada nangis di sini, mending di dalam aja, panas di luar. Ada orang. Robos aja lah. Walah, kaget anjrit. Ternyata si Risa toh, aku pikir siapa. Maaf ya, tadi aku tiba-tiba kaget. BTW kamu kok tahu aku ada di rumah nenek sekarang? Ya kan kelihatan mobilnya keren, aduh. Kamu tahu nggak, aku punya cerita loh. Jadi gini, kamu tahu si itu kan? Iya ya, terus kenapa? Mita, mau lihat adek aku nggak, Leh? Hah, adekmu? Oh ya, lupa. Tujuan aku kesini kan juga mau lihat adik kau itu. Namanya si Ana kan? Iya ya, namanya Ana. Tadi mama aku udah bilang. Ayo yuk kita lihat. Aku mau dari tadi lihat itu loh, sampai lupa. Nah, jadi ini dia adik aku. Gimana? Lucu kali adek kau ini, Faika. Dari kecil aja udah kelihatan cantik. Pasti besarnya good looking anak ini. Awak-awak cantik banget, lucu lagi. Aku pengen punya adek juga. Memang iya cantik sih, Le. Tapi kalau udah bikin masalah gak cantik lagi sih menurut aku. Iya, si Faika udah jadi kakak nih. Betul, temenin aku mandi dong, udah bau nih. Ayo, sekalian aku juga mau mandi, Le. Seru. Iya, airnya hangat banget. Suka banget deh kalau mandi di sini. Iya, Le. Jadi gitu. Ih, malu-maluin banget sih. Pas udah malu banget di situ. Capek kali aku ketawa dari tadi. Keren. Iya, Mak.
Wah, mama-mama yang lain mau kemana nih kok rapi-rapi gini? Jadi gini loh, ada acara keluarga, jadi kami bakalan pergi. Nah, tugas kau di sini jagain rumah ya. Terus pokoknya kalian tuh jagain rumah ini, jangan sampai ya ada masalah lah pokoknya. Nah, satu lagi jangan lupa jagain Ana ya, anak tante kau. Nah iya Ren, minta tolong jagain Ana ya. Gak keberatan kan Ren, minta tolong banget nih tante ya. Males kali aku disuruh-suruh nih. Iya tante, gak apa-apa, Karen gak keberatan kok. Lagian Karen juga suka anak kecil, he. Tante tenang aja. Jaga baik-baik ya Ren, kami pergi dulu. Iya, hati-hati jalan. Ih, males sekali lah aku sebenarnya disuruh urus rumah ini. Mana segede gaban lagi nih rumah. Mana disuruh jagain anak kecil lagi. Ih, paling malas ya aku itu. Duh. Risa, maaf ya, kayaknya kita gak bisa main lagi deh. Soalnya aku punya banyak kerjaan di rumah. Jadi ya kayak gak ada waktu buat kita main. Maaf ya. Wah, masa gitu sih kau? Ih, masih bisa kan kita kerjain berdua tuh kerjaan rumah gitu. Gak apa-apa, biar aku bantu juga. Daripada aku gabut di rumah kayak nganggur gitu, gak mau. Biar aku bantu kau aja ya, gak apa-apa kok. Eh, serius, Riz? Gak ngerepotin kan? Ih, makasih lah ya mau bantuin aku. Eh, tapi sebelum itu temenin aku mandi dulu ya. Soalnya dari tadi belum mandi. Udah aku tebak tuh si bocil pasti di situ. Bentar ya Riz, aku usir dulu tuh bocil-bocil. Woi Dita, baik kau dalam mandi tuh. Dari tadi kalian di situ lagi. Digigit setan kan mampus kalian. Woi Mita, kata mama kalau berendam di air lama-lama enggak baik. Hah, sudah aku dugong, Kak Karen pasti ke sini. Iya ya Kak, kami mau udahan nih. Nah gitu dong, ayo cepet. Cepet-cepet, kami juga mau mandi. Woi Mita, lambat kali kak. Sabar ah kampret. Eh, kalian tahu gak? Mama, nenek, sama yang lain-lain itu pergi. Ada acara keluarga katanya. Jadi kita disuruh jaga rumah sama jaga Ana. Kalian jagain ya sambil kakak mandi ini. Siap leh. Oh gitu ya bang. Tapi ntar kakak jangan lalai-lalai mandinya. Kakak juga nanti harus ikut kerja. Bantuin kami ya, jangan lama-lama. Iya bawel, gak bakal lama-lama pula aku. Cepetlah kalian ganti baju sana. Tapi malayung kampreng leh. Nangis ya Dede cantik. Ana jangan nangis cup. Kalau kayak gini biasanya dia mau minta susu leh. Ya udah yuk kita bikin susunya. Oke udah jadi susunya leh. Heh kok hilang leh. Ananya kok bisa hilang Mit? Kok hilang? Hilang kemana? Iya beneran hilang. Kok bisa hilang ananya? Ih, kemana ya kita cari? Ih, takut kali aku hilang. Nanti kita kena marah. Tadi ada di sini loh. Kok bisa hilang? Kak, Ana hilang kak. Gawat nih. Hah, hilang? Kok bisa sih? Kalian jaga ya si Ananya. Aduh, ada-ada aja kalian. Yaudah sekarang daripada panik, mending kita cari aja Ananya. Takutnya ntar dia kenapa-napa ya kan? Iya kak, kami juga bakalan nyari di luar. Duh gimana nih Ren, dari tadi gak ketemu. Gimana ya? Kita kan dari tadi belum cari di atas. Siapa tahu dia di atas, yuk kita cari. Thank you.
sih, Ana. Please, ini anak mikir apaan dah sampai ke atas ini. Kalau jatuh kamu nanti gimana, Ana? Astaga. Ih, sumpah nih anak ya. Semoga dia udah ngerti deh apa yang gue bilang. Nih anak ngomong apaan dah? Yaudah ya, Ana. Mending sekarang kamu tidur. Akhirnya bisa tidur juga nih anak ya. Akhirnya anak ketemu leh. Shhh, jangan berisik, ntar dia bangun loh. Oke, kak, siap, kami bakal